Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereviewkan rute jalan menuju wisata pintu langit, menunjukkan juga medan jalan saat ini, serta kondisi saat kita menuju wisata pintu langit. Ini saya, arah dari Surabaya menuju arah Malang sudah berada di bypass pandaan sedang lampu merah lampu merah di sini agak lama jadi harus bersabar dan setelah lampu hijau kita lanjut perjalanan kita ke arah Malang melalui Taman Dayu jadi di sebelah kanan adalah lokasi dari Taman Dayu tidak terasa di daerah Prigen sudah banyak ya saya reviewkan buat teman-teman dan sekitaran daerah pandaan ini teman-teman bisa cek di channel ini di playlist wisata dan tempat nongkrong pasuruan juga juga di playlist penginapan pasuruan. Jadi semakin banyak nanti ya tambahan referensi liburan teman-teman saat berkunjung ke daerah priken Pandaan atau sekitaran Pasuruan ini. Setelah kita melalui jembatan ini di sebelah kiri ada warung kembang randu. Pernah juga saya reviewkan buat teman-teman untuk menontonnya sama link sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Barusan kita melihat petunjuk arah di sebelah kiri atas. Jadi ada sebuah perempatan. Kalau kita belok ke kiri ke arah jedak, kita lanjut belok ke kanan, jadi di titik ini untuk jalannya tidak terlihat ada jalan yang rusak, tetapi jalan sudah mulai nanjak, ya, tetapi tidak tajam dan juga tidak ekstrim. Nah, di titik ini sudah mulai terlihat ada beberapa jalan yang rusak, tetapi tidak rusak berat. Ya, walaupun seperti itu, kita juga harus waspada dan hati-hati. Ini tadi saya dari Terawas, ya, dan di sana sedang hujan deras, bahkan macet setelah jurang ampel. Jadi teman-teman yang pada hari Ahad di tanggal 22 Januari tahun 2023 berada di daerah Trawas bisa juga berbagikan pengalamannya di kolom komentar video ini. Jadi hujan di sana mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Karena saya melalui jalan arah Trawas tadi sekitar pukul setengah dua ya sudah terjadi hujan dan terjadi macet selesai dari jurang Ampel. Selain daerah Prigen, Pandaan, atau sekitaran Pasuruan, saya juga mereviewkan di luar daerah ini juga ya, agar tambahan referensi teman-teman semakin bertambah dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar saat saya upload video terbaru teman-teman mengetahuinya karena ada notifikasi di HP teman-teman jadi luaran daerah sekitaran Pasuruan yang saya maksud tadi adalah Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Jombang, Batu, Malang, Mojokerto dan juga Yogyakarta Nah, kita sudah sampai di titik pertigaan di mana kalau kita belok ke kanan ke arah Taman Dayu. Jadi, playlist-playlist daerah yang saya sebutkan tadi, teman-teman bisa cek di channel YouTube ini di masing-masing playlist yang sudah saya sendirikan sesuai daerah yang sudah saya sebutkan tadi. Alhamdulillah sudah beberapa minggu kita melalui tahun 2023 Tempat apa saja yang sudah teman-teman kunjungi Mulai dari wisata, kafe, tempat hit sekitaran Pasuruan, Mojokerto, Situarjo, Surabaya, Jombang, Batu Malang, Mojokerto, dan juga Yogyakarta Bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar video ini Dan tempat favorit apa yang ada di tahun 2022 yang teman-teman kunjungi di mana di sana pelayanannya yang bagus, rasa masakan pas, dan pemandangannya yang bagus juga bisa dibagikan di kolom komentar video ini, karena pengalaman teman-teman yang dibagikan di kolom komentar video ini pasti akan berguna buat penonton lainnya karena penilaian setiap orang kan tidak sama. Barangkali, menurut saya bagus, dan menurut teman-teman tidak bagus, bisa terjadi. Jadi, jangan ragu bagikan pengalaman teman-teman di kolom komentar video ini. Ngomong-ngomong, sekitaran pasuruan ini di daerah Pandaan, lebih tepatnya di warung sumringah, ada Dino Dukar ya. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, bisa menonton reviewnya. Link juga sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Jalan yang kita tuju ini jalan searah menuju Grande Garden Cafe, Kedai Hutan Cempaka, dan juga banyak cafe lainnya. Ngomong-ngomong soal perjalanan yang kita lakukan ini juga searah menuju cafe terbaru yang belum buka kabarnya bangunan mirip promo hillside yang sedang viral itu. Wah, pastinya kalau sudah buka pasti akan viral ya. Tempat terbaru yang ada di Brigen yang bangunannya mirip Promo Hillside ini. Bagaimana menurut teman-teman? Bisa juga mengutarakan pendapatnya di kolom komentar video ini. Pada hari Ahad, tanggal 22 Januari tahun 2023, ini adalah tahun baru Imlek. Itulah kenapa tadi di daerah Trawas banyak orang berwisata ya, karena memang libur panjang mulai dari Sabtu Minggu dan juga Senin. Nah, bagaimana teman-teman pada hari Ahad ini? Berlibur kemana bisa bagikan juga di kolom komentar video ini. Nah, kita sudah sampai di titik persimpangan yang di sebelah kanan ada sebuah masjid. Jadi, kita lanjut belok ke kanan, tetapi selesai kita belok ke kanan. Ini jalannya langsung menanjak tajam ya. Jadi, sebelum berangkat melakukan perjalanan ini, selalu kontrol kendaraan teman-teman dalam kondisi fit, baik mesin ataupun remnya, karena saat berangkat ini rata-rata kendaraan tidak ada yang mengalami masalah ya tetapi nanti saat turun otomatis membutuhkan kondisi rem yang bagus ini saya melakukan perjalanan memakai kendaraan sepeda motor Matic saat ini masih aman sekali ya asalkan memang kendaraan kita dalam kondisi fit baik mesin ataupun remnya di titik ini kita akan melihat di sebelah kiri ada kafe terbaru yaitu Kopi Telu Awang-Awang, cabang dari Kopi Telu Sawabyo. Buat teman-teman yang belum pernah berkunjung dan belum tahu reviewnya, bisa tonton link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Di sebelah kanan ada Cafe Trillion atau Trillion Cafe. Ini juga pernah saya reviewkan buat teman-teman. Untuk menontonnya sama link juga sudah saya sertakan di deskripsi video ini dan kita sudah sampai di bundaran di mana setelah melewati bundaran kita belok ke kanan memasuki pintu perumahan dan lanjut lurus itu bisa menuju kafe Maheswari awas kita sedang menanjak tajam dan melalui tikungan tajam jadi selain menanjak juga menikung tajam ya jadi waspada kita sudah mendekati area lokasi wisata pintu langit di titik ini masih sama ya, tidak ada jalan yang rusak berat, Berpapasan antar mobil bisa, tetapi karena kita melalui tikungan yang tajam, kita harus waspada, hati-hati, dan tidak usah mengebut. Setelah melalui jembatan ini, juga kita melalui jalan tanjakan tajam dan menikung tajam lagi. Jadi, ada dua buah. Setelah kita melalui bundaran, tanjakan, dan belokan tajam di titik ini, kita nyalakan sen ke kanan karena lokasi wisata Pintu Langit sudah terlihat yang berada di sebelah kanan jalan. Untuk mobil bisa diparkir di depan ini atau di dalam area. Jadi saat saya berkunjung untuk biaya parkir sepeda motor 5.000 dan mobil 11.000. Oke, demikian review hari ini apabila bermanfaat, jangan lupa like, share dan komen dan aktifkan tombol loncengnya agar nanti notifikasi update terbaru dari wisata Pintu Langit ada di HP teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.